baru atau pembukaan apa jenisnya jantung. Jadi seperti ini pertama ketika korban sudah yang mungkin dia tenggelam di bawah, walaupun sudah berapa kali kita ada upaya untuk penyelamatan diri baru ke ambulan, ke medis. Jangan langsung menentukan, oh dia meninggal. Jadi selama kita bisa menolong, upayakan dulu. Kalau kita sudah maksimal menolong tapi dia tidak tertolong, ya itu sudah berlaku. Cepatkan lalu kalau nanti orang yang tenggelam itu mungkin 10 menit atau 1/4 jam setelah dia tenggelam, nyawanya itu dititipkan ke kita yang menyelamatkan. Aduh. Kita bisa menyelamatkan, dia bisa tertolong dengan kita. Tapi kalau kita membiarkan, udah meninggal, padahal sebenarnya dia masih bisa ditolong oleh kita dalam waktu kurang dari 10 menit seperti itu. Tapi kalau kita tidak ada pengetahuan sebenarnya dia bisa ditolong, tapi kita nggak tahu, ya sudah. Wassalamualaikum. Ada jadi dibutuhkan kita tunggu agar kita bisa kemampuan lebih dalam. Posisinya itu kayak gini atau kayak gini sih? Nah, terus nanti kita perhatikan pertama sudah dievakuasi ke atas, langsung dibaringkan. Oke. Oh, baring dulu. Baring dulu. Kita tolong dulu. Tolong. Kalau dalam kemudian panggil ambulan atau telepon petugas medis. Langsung begitu. Jadi langsung buru-buru udah mancing gemoro. Kalau ada teman yang pakai apa? Telepon ataupun difoto. Kalau kita sudah melakukan penanganan sesuai SOP. Jadi ketika nanti ada bantuan hukum, kita ada video, berarti kita sudah aman. Prosedur. Tangan kita sudah benar. Yeah. Kita tidak terkena hukum, terkena hukum. Jadi pertama panggil, Dek, bangun. Jawab, Ji. Jawab, Ji. Ya, Pak. Sadar, ini jalan kita atas. Nafas dulu. Nafas, dia tidak ada nafas. Kalau ada, terus bunyikan. Kalau nafas tidak ada, masih ada. Tapi kalau jalan nafas tidak ada, kita tes di sini. Bunyinya nggak ada. Nafas itu tempatnya di mana sih? Ini, apa di sini? Silakan sentuh sini. Sentuh ini. Nafas nggak? Ada nafasnya. Ada di sini. Sudah. Ini kamu ada nafasnya nggak sih? Jawab sih. Ah, jadi kalau itu ada berarti dia masih. Ini kan masih hidup. Alhamdulillah. Tidak ada. Cuma nih, Pak. Nafas tidak ada, dipanggil kita, dipanggil keras dia nggak respon, terus di ekstasikan. Terbuka. Kita cek di dalam mulutnya ada sesuatu enggak? Ada makanan. Ada benda-benda ataupun apa itu enggak? Nasi goreng. Ya, ada. Langsung kita coba begini. Kita kasih hembusan nafas 2 kali tarikan. Harus berani ya. Kalau misalkan ada alat, kita pakai. Isi guyang-guyung. Alat orang ataupun alat pembantu. Tapi kan enggak ada ya pakai mulut kita. Lebih baik kita sedikit berkorban mencium dia. Dan nanti dia tidak tertolong nyawanya. Kita mengutamakan nyawa dulu ya. Iya mas, iya mas. Jangan mengutamakan. Jangan, cuma untuk aman. Cuma untuk trek. Ada alat ya? Ada. Kalau alat itu seperti apa? Banyak kayak alat ada yang plastik ya. Sediakan aja. Sediakan alat. Agak selang. Ini ada di alat medis ada. Udah masuk udara. Lagi tarik panjang. Itu berarti ditiup dari mulutnya? Iya, ditiup.
kita yang betul ditiup. Pak dia enggak ada udara masuk, Pak. Jadinya harus dibantu dengan udara kita. Dan itu memastikan sudah tidak bernafas dulu baru. Iya, pastikan dulu tadi udah. Nadi. Dipanggil dia harus. Kalau enggak bernafas, Bu. Emang kalau misalnya dia bernafas ya udah tinggal tenggelam aja. Dikeluarkan airnya. Oh, dengan dimiringkan itu. Nanti ini bisa ditangani di medis. Oh, gitu. Jadi ini ditekan tadi tidak respon, terus ini tadi tidak ada. Terus dieksentasikan. Ini pocok jawane wae apa? Tidak lagi. Apa? Dadanya naik 2 kali. Baru itu kita pegang di antara dada tengah di bawah. Di antara rongga ya? Dua jari di titik putingnya. Jadi dua jari ke bawahnya begini. Sebenarnya agak ke kiri dikit ya. Tidak tengah banget. Posisi jantung di sini. Posisi jantung di sini. Bawah jantung ya? Dada kiri agak ke tengah. Dada kiri agak ke tengah. Begini. Begini. Terus posisi kaki kita begini. Ditekan 30 kali. Kita harus kuat. Berarti harus dihentakan, tapi gak keras. Hitungannya di batin aja, kalau kita menghitung 1, 2, kita udah. Jadi hitungannya di batin aja. Oh iya. Kalau kita menghitung 1, 2, 3, cepet banget kita capek, tapi di batin. Yakin sudah 30, berhenti. Terus itu gak bahaya tulang rusuknya, Mas. Udah berapa, Pak? Jadi kita itu sama Allah didesain ini memang elastis. Ada tambah juga Winden. Elasi untuk penyelamatan ketika kalau manusia itu henti jantung bisa ditolong. Ada. Tapi mas di medis itu, sendiri itu ada. Kriteria kita harus bawa ke rumah sakit atau tidak yang tenggelam itu gimana? Kriterianya. Intinya pokoknya. Apakah memang kita tangani sendiri misalnya kriteria harus kita panggil bawa ke rumah sakit atau apa kriteria? Nanti kita jelaskan, Pak. Jadi begini, kita pertanyaan dulu sebelumnya. Ini 30 kali lah, 2, 3, 4, 30. Oh, terus 2 kali, setiap kali 30 hentakan 2 kali nafas, 2 kali cuma nafas terus sampai dia nanti dia sampai kira-kira berapa kali nafas? Mungkin satu kali ritme atau satu kali siklus kita panggil lagi sampai dia terus lagi berapa kali, mungkin 5 kali bisa sampai dia nanti ada. Kalau kita kalau dia sudah nanti detak jantungnya sudah normal, ada pergerakan detak jantung, oksigen masuk, dia nanti bisa responnya bisa batuk. Ya itu langsung posisinya langsung di gimana kan? Tetap ini atau tidur? Nanti kalau sudah ada respon dia di batuk ataupun sudah sadarkan diri pergerakan terus nafas gitu, lagi. Terus langsung dipanggil, terus kita sudah berhasil untuk membuat detak jantungnya berdetak lagi, kita tidurkan miring. Tidur miring ya dek, nanti kita pelan-pelan. Tugas medis ya, seperti itu. Terus biar nanti nafasnya sudah jalan. Terus nanti ada tekan yang manggil ambulan atau kita sudah dapet telepon segera. Berarti posisi kayak gini? Iya, jadi di miring ke kanan. Jadi ini diganjelkan. Oh, kayak gitu. Diganjelkan, biar tinggu bantalan ya? Dibantalkan, biar ini lehernya lurus, jadi misalnya ini lurus. Jalan nafasnya lurus. Terus kakinya? Iya, seperti ini bisa relax. Tapi ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Kadia lurus, nah ya dia terus. Nanti ketika ada, jangan dikasih minum dulu langsung ambil. Oh, sudah medis datang. Nanti ketika ada medis, berarti sudah ranahnya medis. Langkah kita sudah selesai di situ. Ranah medis dia memeriksa kesehatan si anak. Ketika nanti petugas medis lebih tahu penanganan setelah itu. Jadi. Ya.